Selamat malam Indonesia. Selamat datang di reality show yang sesungguhnya, Big Brother Indonesia bersama Simpati Malam Deportasi. Ya, kita sudah memasuki hari ke-129, di mana masih ada 5 orang housemates yang bertahan di dalam rumah Big Brother. Mereka adalah Alan, Derek, Sinta, Rene, dan Tengku. Dan salah satu dari mereka malam hari ini harus terdeportasi dan keluar dari rumah Big Brother, meninggalkan impian untuk memenangkan hadiah total miliaran rupiah. Siapa kira-kira? Anda harus temukan sendiri jawabannya. Tapi yang pasti sekarang saya ingin mengajak Anda untuk melihat seperti apa suasana Ramadan di rumah Big Brother. Kabarnya ada salah satu housemates yang sedang belajar membaca Iqra bersama dengan Alan. Siapa kira-kira? Ini dia tayangannya. Nah itu titik bawah, tak titik dua di atas, satu titik tiga. Ini apa? A. Ini? Ba. A. Itu sama-sama. A. Belum membaca sudah ditunjuk ya. A. 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 Da. Diam. Diam di tangan. A. Ba. A. Ba. Ba. A. 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 Ya dari kemarin Idris, Nur, Fitri sama Sulaiman ya dikasih tugas dari Big Brother bareng Kak Alan, ya belajar Iqra. Kemarin sore aku gak sempat ikut karena apa ya? Oh ya, aku di penjara. Big Brother, keluarkan aku udah gak nakal lagi. Buka mataku. Terus hari ini, ya aku mau masuk, mau duduk aja dan dengar dulu, tapi Alan ajak saya, ya udah aku coba belajar. Ba, a, ba, e, ta, da, sa, a, ba. Saya cuma berusaha untuk memberi apa, mengajarkan aja supaya lebih sempurna ketika kita tidak hanya tahu artinya tapi juga bisa memahami dan bisa membaca ayatnya. Jadi nambah satu pelajaran, satu ilmu lagi yang aku bisa. Dan ya pasti ada hubungannya dengan ya bulan Ramadan, Al-Quran yang aku dikasih semua. Karena ya mungkin sebelumnya aku agak malu, sekarang karena aku cuman ikut kelas 4 anak itu, ya gak begitu malu. Ja. Tadi
tadi Rene baru sampai Rozas Motion, tapi udah sampai situ dulu karena takut juga nanti kalau kebanyakan pusing gitu. Rene punya minat yang bagus, punya daya ingat yang bagus gitu, dan sekali ngajarin lancar gitu. Big Brother paham, dia mengurutkan dari Abatasa sampai Za juga dia lancar gitu. Nanti selanjutnya rencananya sore ini akan melanjutkan ke huruf-huruf yang lain. Itu pertama kali aku dikasih tahu artinya huruf-huruf dalam bahasa Arab. Sampai sekarang aku nggak mengerti sama sekali. Makanya aku minta berhenti ya setelah sepuluh kali hurufnya berhenti dulu, karena aku harus masuk itu dulu ke memori saya, kunciin, udah bisa baru lanjut ke yang lain. Aku nangis. Aku mungkin juga mau merasakan suasana yang spesial banget. Udah sebelum kesini minta Al-Quran dia, tapi waktu itu gak sempat bawa. Masalahnya aku mau ke tempat ibadah, ke ruang ibadah. Malu minta Al-Quran yang punya seseorang, gak tahu nanya diajarin sholat atau apa. Malu jadinya. Ya mungkin ini salah satu caranya gimana aku bisa ya sendiri belajar.